Adi Menggolo wonten dawuh aja kaken mangan kok lalen. Janjane mone diteruske ya ora apa-apa, tiboro ya ora apa-apa. Sorry, bingung. Pikiran kula kalian Mrs. G mawon. Gunarti? Nggih. Hasta menika pitu, ewolu, Brata menika. Wah, ketularan lali menika. Ya ngancani kowe, Pluk. Hasta wolu Brata menika ajaran kasubratan. Kata referensinipun kula pendhetaken setunggal saking Kanjeng Yasa Dipura setunggal. Taunipun 1729 ngantos 1803 Masehi saking Keraton Surakarta Adiningrat. Hasta Brata pokok wah Wahyu Makutarama adalah 8 prinsip kepemimpinan sosial yang meniru filosofi sifat alam. Ingkang sepindah Mahambet mring Kisma. Kisma menika menapa Bapak Durna? Kisma menika umah. Goblok kuwi Wisma tolol. Kisma kuwi bumi. Lemah. Lah ya padha bae mae kok. Lemah, umah padha wae. Lemah nek ora didegi umah, ora iso dienggo. Bisa wae nggo nandur pari. Sampun sami Depat Kusir, meneng. Nggih, nggih. Bumi menika nglambangaken sipating pemimpin menika berusaha sesaget-saget siap suatu saat menjadi sumber hidup bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dadi nek rakyat kuwi kepengin upah buruhe diperhatikan, kesejahteraane rakyat diperhatikan, sipating pemimpin kudu bisa menehi solusi, menehi kerampungan, mengambil keputusan secara cepat dan benar. Itulah pemimpin sejati. Angka ingkang kaping kalipun menika tanpa pilih kasih lho Yai. Aja mengko iki pemimpine biyen nalikane munggah dipimpin saka partai terong. Sawise dadi pemimpin iku mboten mung pimpine partai terong. Partai jambu, partai duku, partai jeruk kabeh niku kudu dirakapi minangka dadi masyarakate. Menika lho bedanipun negarawan kalian para politisi menika. Yen negarawan menika apa to kepentingane negara diutamakake. Yen politisi sing gegleng pikirane niku sing penting pokoke awake dhewe wis entuk liyane mbuh. Ngalor ngidul celandakan, bangun apa-apa diungkret anggarane. Bangun apa-apa dunggahke anggarane. Pol-pole ngepol akeh ingkang padha mlebu menyang waduke para pejabat. Pramila jaman sakniki menika jaman kala bendu. Sapa ingkang lakoni dosa karo rakyat tetep antri mlebu mbui. Niki dalange niku kelebu korban iki nate dijeblosaken wonten penjara menika. Ning ora ngerti sing jebloske penjara saiki antri padha mlebu mbui. Orang ngucap syukur ning dalange diwisuda karo rakyat. Monggo Mas, jenengan mimpin Kabupaten Tegal dados bupati. Allahumma. Wonten niku. Niki nembe setunggal, angka ingkang kaping kalipun Mahambek mring Warih. Warih menika banyu, sifat air. Sifat air itu mengalir dari ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Dan sejuk sifat air adalah dingin. Seorang pemimpin harus bisa menyatu dengan rakyat sehingga bisa mengetahui kebutuhan real rakyatnya. Rakyat kebanjiran, pemimpinnya teko, piye rasane ngrasake kebanjiran. Ngoten. Jadi perasaan iki kanggo dadi pemimpin ki aja mung sombong kegedhen ndas.
tur ngunjungi rakyat cilik kowe aja mung le arep dipimpin karo anyaran, kudu terus ngunjungi anyaran, mengko nek wis suwe-suwe bosen malah dadi cacatan. Nggih. Iki wong wis teko apa urung iki? Nek wis teko ngiras-ngiras tak kumbahe nang kene. Lho iya ta. Para pemilihe ya aja mung euforia bunga-bunga milik tok dijogo, didongake karena ben pemimpin pilihane kuwi ben amanah. Sing penting kaya ngono kuwi. Nggih napa nggih? Ora ngono to. Kulo iki mboten wedi, mboten apa ora ditanggap ya ora patheken, sing penting aku iso omong. Kulo niki pun yakin Gusti Allah menika enten. Sing bagi rejeki niku enten. Masa kula dibeloni wong akeh puluhan kaya ngono kuwi. Padha mangap kabeh, padha mangan kabeh sak anak bojone. Masa Gusti Allah ora mesake aku dikeki tanggapan. Mesti dikeki. Sipating banyu menika mboten-mboten banyu menika sombong mendhuwur. Air mancur menika menginggil. Wangsule banyu saka air mancur napa teng langit? Oh nggih nggih. Lah nggih. Mboten usah debat sampean kali kula. Sampean iki dadi ratu mung mergane menang duit sampean niku. Lah ratu utawa pemimpin? Badhe dados pemimpin wis mbayar rakyat. Wis ngetokke duit pirang-pirang, mengko wis dadi pimpinan mesti golek balikan, mesti. Akhire napa? Munggah kaji kumpul ulama sembahyang sregepe ora umum ning wiridane Allahumma wal kedual ora watu ora aspal ora ula ora kadal janji kena diuntal jarene halal menika niki pun kadang menteri sing padha ngundur-ngundurke diri menika dorang ngidep isin ning televisi sing nonton wong akeh kaya ngono ujarku. Orang susah ndadak isin. Kaya sipate bumi mawon jujur. Ditanduri gedang, tukule gedang. Ditanduri jagung, tukule jagung. Jujur mawon, nggih KPK kula nganggo duite negara sementen. Duite nika teng nika teng nika teng nika teng nika. Niki kula balekke duite negara plek. Kula ajeng dihukum napa kula ajeng ditembak mati monggo. Ngono kan luwih apik. Niki mengene kaya ngoten iki partene 2014 ora ono sing milih, blas ora enak tenan. Sebab isine apa? Isine sarange penyamun, isine maling tok sinang kono kuwi. Amangka partai ora bisa berdiri kalau tidak didukung dengan rakyat. Nggih. Nggih napane? Sampai rumah sani pun gak ada wibowo. Kulo niku wibawani pun ageng. Rumah sampean. Ketoki wibowo, beda wong wibowo sing di wedeni karo wong wibowo sing dihormati ki beda. Wong dawa dikabeh kaya Prabu Dasamuka, sebab sing arep usul mesti diketok gulune kali Prabu Dasamuka. Akhire napa? Matine Prabu Dasamuka akeh wong kang keprok. Padha karo matine wong-wong nang desa. Matine ana ingkang dipuntangisi. Aduh, wong kae kok mati dhisik. Wong kae kok mati. Mengko sing arep ngopeni yatim piatu sapa? Enten. Ning enten wong sing nyukurake bocah kae mati. Syukur. Tanduranku wutuh. Aku nandur pelem, ati menggolo. Gula. Kowe tanggamu mati, kula ngaturaken syukur dumateng Gusti Allah bocah kowe modar. Sebabe kula menika nandur pelem, akhiripun pelem walang. Pelem walang ki apa? Tuane ilang. Niku tiyang mati mawon ngaten. Ayam mawon matine ayam niku werni kali. Nek matine ayam ditabrak motor, sing mangan ki paling-paling singgat kali asu. Ning matine ayam disembelih nganti bismillah dilebokke menyang kulkas kancane pirang-pirang.
kancane sop, lode, sayur, lan sapi turuti. Niku ayam sing mati ini ape? Napa mrene menungso? Dipanggang, disuguhke. Karo ayam sing digelebungi digoreng jenenge apa di Menggolo? Ayam kentuki. Kentaki goblok. Nggih. Sipat angin ingkang ngangka kaping 3. Sipat angin adalah si orang pemimpin ada di mana saja, tak mengenal tempat, adil kepada siapapun. Seorang pemimpin harus berada di semua lapisan masyarakat dan bersikap adil, tidak pernah diskriminatif dan tidak pernah membeda-bedakan. Selamat datang Pak Jokowi dan Pak Frenki. Tepuk tangan untuk Joko Widodo. Benar lenggah Mas Jokowi. Sip. Barakallah. Pak Jokowi niki setengah wali ya, sing ngejak salaman iki. Nggo pinarak Pak Jokowi. Aku mbiyen dukung rivale ning bosok. Ditawake ora payu. Ane kula ngaku. Jane Pak Jokowi nggih ajeng ngangge kula mung kula pun dibayar setahun sak durunge dadi ra iso. Mbon, monggo wayangan malih pinarak Pak Jokowi. Angka ingkang kaping 3 nipun mahambek samirana, ambeking angin menika tepat guna, tepat waktu, tepat tempat. Yen pemimpin mau ngobrol janji mono. Kaya Pak Jokowi wau kula saderenge sampean rawuh. Milik Jokowi iki aja mung milik tok, tapi ayo didongake, ayo didukung, ayo dingin kekuatan spiritual. Mimpin Jakarta iki gubernure sapa wae tetep banjir, tetep macet lho. Ning saiki piye solusine? Nggih, tetep ning piye carane? Ning gubernur sing kebanjiran yo durung tau ana nembe Jokowi kebanjiran. Ben melu ngrasake rasane wong gatel sikile piye. Lah nek Mas Jokowi ngono wis biasa dekne tukang kayu mbiyen kok. Ya. Angka ingkang kaping sekawanipun menika mahambek candra utawi wulan. Mangke bar niki Pak Jokowi ingin minggah sekapur sirih kalian Pak Frenki menyapa para pemimpinnya dan minta doa. Keprucut 2.200.000 iki jan wah solusine iki jan kok piye iki. Tujune Bogasari sudah siap dengan apapun. Dongake wae muga-muga ora akeh perusahaan sing bangkrut tutup. Candra niku wulan. Sifat bulan adalah terang dan sejuk. Seorang pemimpin mampu menawan hati rakyatnya dengan sikap keseharian dan kesederhanaan, tegas jelas dengan keputusannya yang tidak menimbulkan potensi konflik. Kula wingi maca, piye ati monggo lho? Nggih.
kula anu nonton teng televisi hebat ana sengketa tanah, akhirnya tanahe dituku karo provinsi supaya aja nganake konflik hebat tenanan. Sip. Duite saka negara no, tanda tangane gubernur dilawan. Oh iya. Sing penting pokoke tanda tangane kanggo gawe ketentraman rakyat wis kok dibelani. Presidene ah ora wani karo gubernure. Awingi mawon jamane polisi kali KPK jeng tarung niko, tujune presidene niku mboten terlat. Nganti presiden terlat polisi sak Indonesia jadi keroyok karo rakyat. Tentarane arep mbela tujune kok presiden kok terlat. Presiden ndi kuwi? Iki presiden negari Pancala. Oh iya. Aja disebut nama lho. Nggih, kok kowe mlebu mbuhi meneh. Nggih. Nggih. Iki ayo karo presiden Duryudana niki kok presidene gedhe dhuwur gagah. Ning menurut kula kok kurang tegas. Klemar, klemer kaya banci niku presiden Duryudana niku. Wis kaya ngono partene isine maling tok. Nasibe piye ing 2014. Kowe karep dadi bupati lho ati-ati. Halah ora dibelani partai wis duwe KTP 70.000 kok enak didukung karo rakyat ta. Angka gangsal suwun. Mahambek mring Surya. Surya kuwi srengenge. Sifat matahari yang memberi sinar kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh jagat. Energi positif seorang pemimpin dapat memberi petunjuk jalan arah dan solusi atas masalah yang dihadapi rakyatnya. Wi. Menawi Pak Jokowi niku mirip kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya wajah yang disebut dengan basam. Basam ki apa? Basam ki senyum. Janjane nek perkara gagah ki Pak Jokowi ora patek bagus, ora patek ganteng. Ketekan Pak Jokowi lali banjire sing penting salaman. Kuwi, wong kuwi. Wis dialem kaya ngene ora nanggap. Wong kuwi ya kancane wit lawas kok ya nggih. Wis pokoke selesai dengan demokrasi yang ada. Selamat nggih Pak Jokowi nggih. Mun mboten usah nanggap kula mboten napa-napa sing penting nanggap wayang. Mun kula men ditangkap kali Nabi Muhammad. Angka ingkang kaping 6 ipun mahambek mring samudra. Samudra menika yayi Bahrul Qalbi. Ingkang naminipun Bahrul Qalbi, sipate pemimpin wis dadi pemimpin kuwi aja nesunan, aja kagetan, aja gumunan, aja gimirat. Nggih. Aja wedi karo pengancam. Tiru Gus Dur nika diancam rono mrene apa jawabe Gus Dur? Ya orang ngancam itu ya karena enggak berani. Kalau berani enggak usah ngancam, bunuh saja saya. Begitu aja kok repot nih Gus Dur. Piye ati menggolo? Gus Dur menika ngantos sepriki dereng ditakeni kalian malaikat. Apa? Gus Dur wonten kuburan niku dereng dipun takeni malaikat. Sebabe jare wong NU, bar ngubur sing tak siah Bali 7 langkah malaikat dugi. Terus la kuburane Gus Dur niku kapan sepine? Urung 7 langkah wong teko maneh, urung 7 langkah nembe 2 langkah wong teko meneh, orang langkah wong teko meneh nganti malaikate gojak-gajek, Bos. Gojak-gajek piye? Arep teko ana wong maneh mundur meneh, arep nakoni Gus Dur mundur meneh. Mboten sida ditakoni. Dimenggolo dalem. Lah waktu lebaran kae ra kuburane Gus Dur sepi to. Lah niki. Malaikat nggih ngancam, engko kowe Gus pas lebaran tak takoni, ora iso jawab Gus. Terus pas lebaran sepi niku Gus Dur ditakeni kare malaikat. Man robuka. Jawabe Gus Dur, sampean ini malaikat model apa? Orang yang ditanya man robuka itu kan orang yang baru meninggal. Kali irunge sentelap-sentelup niku. Wong saya sudah meninggal tahun-tahunan kok baru tanya.
malaikat kok terlat ngono buying mlayu mleh malaikat dari ngawur ngawur saestu lho niki lho akhire piye akhiripun malaikat bingung toh ya akhire malaikat memutuskan untuk mengadakan rapat darurat para malaikat malaikat songo niku Rokib, Adid, Mungkar, Nangkir, terus Bashir, Mabashir, terus Jibril, Mikail, Israil, terus tunggale malaikat sing tukang niup trompet Israfil. Wonten dino kiamat. Malaikat Israfil tugase niup trompet nang dino kiamat. Saniki pun dino kiamat napa dereng? Nun, saiki wis dino kiamat napa dereng? Durung. Pitaken kula gandeng niki dereng dino kiamat malaikat Israfil saniki sedang nopo ayo lagi apa saiki malaikat iki ngawur coba sampean taken kali kula malaikat Israfil iki saiki lagi apa latihan trompet yo ben ora fales ngoten niku asem tenan iki mau gustur-gustur biar rapat piye malaikat rapat akhirnya nopo Gus Dur sepakat mboten ditakoni tapi Gus Dur diwenehi sertifikat husnul khotimah niku amin nggih sampean pengin siluun pengin pecah mboten ditakeni kali malaikat piye carane Adi Menggolo aja melu-melu iki iki provokator iki provokator ndasmu kuwi. Ndasmu dhewe kuwi kapruk raine monyor kowe mengko. Piye carane? Mangke nek sampean kondur saking mriki amanat. Dumateng tiyang ingkang paling dipercaya benjang menawi sampean pejah. Buntele sampun dibuntel ngangge mori. Nganggo apa? Ngangge godhong. Mangke nek malaikat takon manro buka aku dudu wong kula lontong. Ngoten niki slamet. Bajingan tenan iki. Oh, asu tenanan kene masane. Buntel ngono kok. Nik nik kaya ana membere ya teng ngene. Member-member pripun? Sing sampean niku besok dereng mati pun teng neraka. Neraka matamu amoh kuwi. Masane ning neraka ya bareng. Kula bacotaken. Angka ingkang kaping 6 pun mahambek samudra Bahrul Qalbi. Segara menika sumber banyune saking kali, saking bengawan kotor jembek. Nanging mlebet wonten ing samudra mboten badhe ngurangi asine banyu segara. Tetep sah banyu segara kangge banyu wudu. Angka ingkang ping kaping 7 pun angka 6 pun bau segara reget utawi regedan utawi kotoran ingkang manggen wonten segara menika badhe dipun inggiraken kalipun ombak mboten badhe wonten tengah kotoran mesti wonten ing pinggir suket kegodongan apa wae cuwilan karang kelebet iwak limbur sing gedene semonten niku menawi sampun mati iwake mesti dinggirke kalian segara wonten ing pinggir ongeng kaping pitu niru sipating gunung gunung menika teguh kokoh wong dadi pemimpin iku kudu waspada ing tinggal kudu ngerti maca raine wong wadul raine wong sing alembono raine wong sing ABS asal bapak senang nanging tembe mburine bakal njlomprongake alias waspada nggih angka ingkang kaping 8 menika mahambek ing dahana utawi uruping geni. Sifat api adalah energi positif seorang pemimpin diharapkan mampu menghangatkan hati dan membakar semangat rakyatnya mengarah kepada kebaikan, memerangi kejahatan, memberi perlindungan kepada rakyatnya. Nggih menika stimultan utawi semangat. Suma layamutu fiha walayahya. Sebab mungsuhe bangsa mungsuhe agama niku wong urip sajroning kematian wong mati sajroning panguripan Yayi Prabu wolu ingkang minangka dados dasar landesan Wahyu Makutha Rama
menapa kinten-kinten paduka menika saged nglampahi yai. Paduka menika dados Narendra dereng nate wonten ingkang ngangkat. Dados Narendra menika nglegahi klasa gemelar. Kaya dene wong ngemut gula, krasa legi moh nglepekake. Pramila tiyang ingkang kekathahan gula menika badhe gadah penyakit manis daging. Pramila nyuwun pangapunten Yayi Prabu, menawi paduka badhe marentah kula babakan perang tanding, kula badhe sagah. Nanging menawi paduka ngreribe kalian pun Kakang Basukarno, supados mundhut wonten ing Wahyu Makutarama wonten ing pesantren Kutharunggu, nyuwun pangapunten babar pisan kula mboten purun Yayi. Kaget risang kapirang rinangkul kinempit kempit duh sangrat aning bawono yogi tukang malangati sang Adipati Karno wadisik kuwi-kuwi mbiyen nalikane mlebu menyang negara Ngastina. Aku ngerti banget. Kowe ditendangi karo Pandhawa jaman apa pesta olimpiadik pendadaran siswa Sukolimo lomba manah. Kowe panas karo panahe si Arjuna. Kowe ngungkuli kesektene Arjuna ning kowe derajatmu derajat kere mung anake Kusir. Muridé Pendhita Durna kuwi rata-rata anak raja, anak bangsawan. Pendhita Durna ora nampa kowe. Kowe diusir karo Pandhawa, ditendangi karo si Werkudara, diencepi karo Puntadewa, diidoni karo Dewi Drupadi. Yen ora sinuwun Prabu Duryudana karo Patih Senggoni numpake kereta karo kowe, kowe diwisuda dadi Narendra aning Ngawangga Tengah. Kowe disungga derajate dijaluki tulung golek Wahyu Makutarama nampik alus. Yen ngono tanpa guna kowe iki nggunake fasilitas-fasilitas negara Ngastina. Balike. Mobil balike. Omah dinas balike. Anu Adipati Karno ngrinting wedok, ngrinting wedokan apa mboten? Ora ngaceng ora. Garut. Dinten miki kula ingkang minangka dados wakilipun Prabu Duryudana. Dinten mangke sampean kudu mawas diri. Yen ora mbela karo Prabu Duryudana luwung minggat saka kene. Ora tau. Sang Narpati Basusena krudha muntab lirik ginatah tuku yayasine pijaja bang mawingo-wingo Pati Sengkuni tumraping Prabu Basukarno iki pangkat wenang minggat derajat wenang oncat donya wenang lunga
pangkat sing paling dhuwur ki pensiun, gelar sing paling dhuwur ki almarhum. Blakoteng terus terang Bloko Suto. Perkara kepangkatan. Tak potol Kancing Senopati. Us tanpa guna aku kumpul karo wong sing kaya kowe. Mula kowe kuwi senengane ngadegno tim sukses. Sing jenenge tim sukses kuwi sing sukses time, calone kalah. Surat pikekah saka Yayi Prabu Duryudana dina iki tampanana aku lila ninggalaken Nawangga. Ora susah dadi adipati ora apa-apa. Ora susah dadi menteri ora apa-apa timbang rajane kaya kae, patihe kaya kowe. Kowe iki patihe ketoke menang-menang ning atimu ana uler serite. Pati Sengguni di ujung tanduk. Adi Menggolo wonten dhawuh. Tinggalke kabeh sandangan utet telono. Nggih. Nyangking sandangan sing ora dituku saka bondo dunya Ngestina. Nggih. Lunga sak paran-paran. Yen awake dhewe iki mesti ditampa karo wong desa-desa. Nggih. Wis gawe senenge wong desa bali menyang desa mesti bakal ditampa. Ana wene wong sing semboyane bali desa mbangun desa ning jebulane pembangunane ora nganti tekan desa. Sopo? Ah kuwi musuhe Jokowi kuwi. Kembang wetan ngono kae. Weh piye jan. Wong-wong pangkat, wong-wong luhur kok ngomong nang koran kok kaya ngono pating pecodot orang genah. Aku melu keprok jane seneng ora opo. Wis titiwan jine saiki. Ora susah ngumbar kepangkatan, ora susah ngumbar kederajatan. Wong bener ketenger, becik ketitik Allah ketara. Sapa nandur bakal munduh. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangestuti aku njaluk pamit Sengguni. Bajingan lah. Akan mari, akan alpati. Aduh Kakang Narpati. Aduh Kakang Narpati, kula aturi kondur Kakang Narpati. Menawi mboten wonten paduka badhe jebol benteng negari Ngestina. Sinuwun. Sampun kuatos sinuwun. Itale Sang Narpati Basukarno tasih wonten Pati Sengguni. Paduka sampun ngantos uas sumelang. Kula mangke ingkang badhe ngrampungi damel tangkem. Koe meneh? Boten, boten. Koe sipating kiai. Nanging kena ngopo ora bisa naleni Prabu Basukarno. Aku wis nyumbang pondok pesantrenmu. Aduh, aduh. Kowe dadi kiai gendong umes. Kiai ketepok bosok. Nggih. Kiai kok bojone jaran. Langkung eco sedotane. Wis mbok ora hidup. Ora sang anggo Durna, ora sang anggo Sengguni. Hopo kowe? Ora sang anggo Durna, ora sang anggo Sengguni. Ora sang anggo sapa-sapa. Nganti Adipati Karna ora bali menyang Awangga gabung karo Wong Ngestina. Tawene wektu 40 dina.
ndase sengkuni ketok bareng karo ndase Durna. Kula mboten melu-melu. Kowe balane. Oh nggih. Kowe melu mangan duit proyek. Nggih, nampi. Ambalat. Nampi ning rombongan, mboten piambakan. Dadi partai pemenang ngisini-sini ki. Sini maling tok. Asum. Cahe wis lunga. Ah, lontel, elole, lole, lole. Aduh. Nembe iki Prabu Duryudana kok nendang dasmu iki. Dasmu dhewe kuwi. Ya mentu wae, iki ana solusi liyane mesti ana. Iya. Wis bar iki punggel terus mengko Pak Frenggi kalian Pak Jokowi minggah wonten ing panggung menyapa para pendukungnya dan menyapa semua warga di Bogasari. Yo, angkat. Yang sabar syukur. Siapa namamu? Nama saya Sabar. Namamu? Saya namanya Subur. Siapa orangnya yang sabar? Pasti Subur. Iringan berhenti, gerak. Nah, kita sambut Frenggi Welirang dan Gubernur DKI Roko Mas Joko Widodo. Salam Satria Laras. Yo! Mangga mangga Pak Joko Widodo keparang munggah wonten ing panggung sesarengan kalan mas-mas Frenggi keparang rawuh monggo minggah Mas Jokowi. Mas Jokowi datang semuanya pada senang wayangan dalang antusa Indonesia sing paling kagum. Siap. Oke, pakai mic Pak. Hanya 5 menit. Siap. Only 5 minutes, Mr. Gubernur. Monggo Pak Frenggi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya semua yang hadir, kami berterima kasih dapat bersama-sama merayakan hari ulang tahun kami yang ke-41. Semoga semua dapat manfaat di mana kami setiap tahun, setiap ulang tahun juga mengadakan wayangan semalaman suntuk. Di sela-sela kesibukan, ya. Di sela-sela kesibukan, monggo Pak Jokowi. Terima kasih saya dikunjungi, berkah saya. Menang top sampean iki. Luar biasa. Monggo Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu. Saya kalau yang dalangnya Mas Entus ini kadang-kadang juga naik tuh gembrobios.
takut digarap. Yang pertama saya ingin mengucapkan ulang tahun terlebih dahulu, Pak Franky, kepada seluruh keluarga besar Indofood yang ke-41 khusus yang di Bogasari. Semoga ya Indofood sukses, jaya terus, dan memberikan manfaat pada usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, kepada masyarakat, kepada lingkungan kita semuanya. Amin. Yang kedua, saya ingin bicara sedikit mengenai Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar. Sip. Biar tahu, karena setiap saya ke kampung yang ditanyakan itu terus, Pak, Jakarta Sehat kok belum sampai kampung saya. Ya ini urut. Urut memang, tidak langsung semuanya langsung enggak bisa. Jadi urut, dan sampai nanti 2013 ini terus masih akan kita berikan, kurang lebih totalnya nanti 4,7 juta warga DKI akan dapat pegang semuanya. Mendapatkan dan, pengobatan. Iya, pengobatan gratis ya. Di 88 rumah sakit yang pegang ini. Oh, yang pegang kartu itu. Yang pegang kartu, dan semuanya nanti pasti cacah jiwanya berapa pegang. Tadi Pak yang mendapatkan? 4,7 juta, hampir separuh dari penduduk DKI dapat nanti. Hampir separuh dari penduduk DKI mendapatkan kartu berobat gratis. Kartu Jakarta Sehat untuk berobat gratis di 88 rumah sakit. Tangan, 88. Rumah sakit negeri maupun swasta? Negeri maupun swasta. Jadi ada 88 rumah sakit yang telah tanda tangan kerjasama dengan kita. Jadi ini memang baru awal, kemarin yang diberikan baru di Pademangan, di Bukit Duri, kemudian di 6 kelurahan yang lain. Ya, memang, jadi gubernur juga baru berapa bulan ya, Pak? Ya, jadi gubernur kan baru 6 minggu. Iya, baru seminggu. Ini jangan, Mas Entos jangan suruh saya menghentikan banjir, enggak bisa dong, baru 6 minggu. Enggak, tadi saya ngomong gubernur siapapun, banjir itu tetap banjir. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi? Tapi setiap tahun memang harus dikurangi. Nah, iya, itu, target Pak. Kita setiap tahun itu berkurang, sekarang tinggal 62 titik. Dan setiap tahun akan kita kurangi antara 8 sampai 10 titik. Saya melihat penjaringan kemarin membebaskan tanah. Tanah itu yang menghambat apa lajunya banjir. Top sekali sampai hebat, Pak. Ya pelan-pelan, Pak. Iya itu. Tuh, maksudnya pelan-pelan. Kayak gitu, ya top. Tapi memang harus berani. Iya, Pak. Memutuskan sesuatu di Jakarta ini. Kemudian yang kedua mengenai kartu Jakarta Pintar. Ini yang baru diberikan memang kemarin baru 3.200. Untuk apa? Setiap anak-anak yang SMA, SMK, SMP, SD itu mendapatkan, yang SMA, SMK dapat 240 per bulan. 240.000 per bulan. Per bulan. Itu bukan untuk biaya sekolah, karena biaya sekolah sudah kita gratiskan. Ah. Itu untuk biaya beli baju seragam, buku, sepatu, buku, dan untuk tambahan gizi. Oh ya. Target kita tahun depan akan 1 juta, kira-kira 1.200.000 siswa yang akan kita berikan. Iya, Pak. Tapi ini juga berjalan dari sekolah-sekolah, dari kampung ke kampung. Memang belum semuanya anak-anak kita ini pegang, tapi insya Allah nanti akan pegang semuanya. Itu sosialisasinya nanggap ayam toh, Pak. Dalangnya saya sih. Dalangnya? Dalangnya saya. Ah. Enak aja. Cari Mas. Nggih. Kemudian yang ketiga masalah kemacetan. Baru dua hari yang lalu saya sampaikan, nanti akan ada yang namanya pembatasan kendaraan. Kendaraan genap dan ganjil. Jadi nanti tanggal 1 yang bisa berjalan mobilnya hanya yang belakangnya ganjil. 1, 3, 5. Nanti tanggal 2 yang nomor belakangnya genap, 2, 4, 6 itu. Jadi itu sudah ngurangi separuh. Enggak, sampean itu pemikiran kayak gitu dapat dari mana sih, Pak? Yang hebat sekali loh sampean ini. Luar biasa. Karena banyak semedi, Mas Endos. Oh, banyak semedi. Banyak semedi. Ya. Apik ya. Memang sampean ini seneng puasa kit mbiyen. Pak, ora usah kesuwen jadi gubernur lah, jadi presiden aja lah. Enggak. Jadi memang persoalan-persoalan Jakarta ini banyak. Iya. Besar-besar, dan ini harus diselesaikan satu persatu. Memang nanti kayak kebijakan genap ganjil itu mesti akan menuai pro dan kontra. Ada yang enggak senang pasti juga memaki-maki, tapi memang harus berani biar melakukan saja, Pak. Kebijakan radikal memang harus dilakukan. Kalau enggak ya kan seperti ini terus kita. Biarkan, sambil nanti yang busway-nya tahun depan ditambahi 200 sama 600, 800, kemudian Kopajanya tambah 1000,
MRT-nya, MRT itu kereta bawah tanahnya dimulai, kemudian monorelnya yang di atas tanah juga sebentar lagi juga akan kita mulai, tapi rampungnya masih lama. Berapa tahun? Monorel itu kira-kira rampung antara 3 sampai 4 tahun. Kemudian yang bawah tanah, kereta bawah tanah itu sampai 2019 baru rampung. Sehingga kalau kita nunggu enggak ada kebijakan yang berani membatasi kendaraan, ya tiap hari akan macet ya, terus. Betul, Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, jauh di mana dekat di hati ya Pak ya. Iya Pak Gubernur. Semuanya kita aplaus untuk Pak Jokowi. Kepada Pak Gubernur yang sudah bisa memberikan juga penjelasan kepada masyarakat iya, kita di Jakarta Utara iya. Ini. Terima kasih. Semanuun Pak Jokowi, selamat jaga kesehatan Pak. Nggih, setan ora doyan demit ora ndulit, Pak. Maring wong sing berjuang maring bener kali sing ama ing rubeda. Amin. Nanti kalau mau nanggap wayang saya lewat Pak Frenki, Pak. Yang bayari Bogasari. Ya. Ayo Mas Agus, salam Satria Las. Kembali lagi, Mas. Ya. Monggo-monggo samindong ngaken gubernur kita pembela rakyat, semua program yang dijalankan aman sentosa, tak ada aral malintang. Pak Jokowi datang, semuanya pada senang. Layangan dalam Antusa Indonesia sing paling bagus. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum bi syumrati sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa fil akhirin wa fi kulli waqtin waqin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Sip. Ning kampung-kampung akeh wong do diru Pak Jokowi mung niru tok. Ora iso ngepaske sinergine. Ya. Iki wayangan ulang tahun 41 ya. Aku arep ngonekke Mars Bogasari. Orang nganggo limbukan. Lah nganggo limbukan apa wong wis kaya pada bae ya. Sing penting pokoke anak toko rakyat. Iya. Sabar karo subur, sinergi sapa wonge sabar gelem subur. Yo. Mars Bogasari. Dados. Bogasari pabrik terigu Indonesia. Bogasari pabrik terigu Indonesia. Ulang tahun Bogasari yang ke-41. Bye.
lancana, lancana merah, goreng-gorengan, lancana merah, goreng-gorengan, kunci biru, biskuit lampu. Diangkat dong ya. Tangan untuk Bogasari, panjang umur, panjang produksi, dan semakin berguna bagi masyarakat bangsa Indonesia dan di percaturan luar negeri. Ya, programnya Pak Jokowi kayak mau hasil tafakur mulane seorang pemimpin ki pancen kudu cedak, satu kepada rakyat, kedua kepada ilahiyah. Ngono ya. Ah, sing mau pamer ki mene dalam rangka 41 tahun Bogasari, aku nggawe sinden landa. Sinden landa? Iya. Sing endi? Sing Amerika. Oh iya. Dadel kaya ngapa? Os beres, os. Ayo inke os. Monggo. Nganggo srepek mawon. Pelok barang. Iya. Mbak Megan, silakan. Wih. Aja di situ. Ya, Dinal, ya mohon. Ye, Kang sabar. Brimen, gandeng sampean senenge wong wadon sing ireng-ireng. Ke putih jatahe nyong. Ya wis manakon. Dadah. Yang go nyong melu nyili telung-telung dina. Ora kena ya. Assalamualaikum Mbak Megan. Waalaikumsalam Pak Dalang. Bukan dalangnya tapi Subur yang ngomong. Oh iya. Mas Subur. Mas Subur, waalaikumsalam. Selamat malam. Wah. Kok bisa jawab salam? Memang agamanya Islam ya? Bener. Masya Allah. Wah. Kecian. Trut. Wah. Nama aslinya siapa? Megan Colleen O'Donoghue Williams. Oh, Megan Colleen O'Donoghue Williams. Wis pokoke mbolah sing penting. Megan saja Pak Dalang. Megan saja ya. Iya. Asli kelahiran mana?
Amerika Serikat. Oh, Amerika Serikat. Bener. Presidennya Obama ya? Iya. Barack Obama? Iya. Nah, Barack Obama wajahnya mirip Pak Endus ya? Sebenarnya mirip Pak Jokowi. Pak Jokowi, Jokowi Dodo. Cuma lebih hitam Obama. Iya, benar. Pak Jokowi lebih mancung hidungnya. Iya. Nah, kalau di wayang ya dia Petruk ya. Oh iya, favoritnya. Petruk artinya dia bisa mencegah angkara murka. Itu top ke Pak Jokowi. Top ya. Wali kota terbaik sedunia. Iya, sepertinya. Sebelum jadi gubernur apa? DKI. Beliau. Malaikat aja takut sama dia itu. Takut? Takut. Kenapa takut? Karena dia berbuat benar. Oh. Kalau orang yang berbuat benar menurut agama saya, malaikat aja takut dan menghargai. Iya, iya, iya. Makanya sweet. Nanti kita berbuat yang benar ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Lah, Mbak Megan itu dari Amerika ke sini itu memang di sana sudah enggak terpakai apa gimana sih? Iya, di sana saya ngapain ya? Nah, iya. Kan enggak bisa nyindir. Lah, iya peluyuran mene-mene panapa ngono lah kayak enggak. Landa ayo-ayo kayak gua kayak. Ya. Ya loh, ayo. Dari Amerika ke sini tujuan pertama kalinya? Untuk belajar karawitan. Oh, belajar karawitan. Iya, gamelan Jawa. Gamelan Jawa. Bener. Wah. Tahun berapa itu pertama itu kali? Itu pertama kali tahun 2008, Pak Dalang. Oh, 2008 ya di sini. Wah, luar biasa. Menginjakan pertama kali di Indonesia ini masih dalam keadaan belum bersuami ya? Belum. Nah, sekarang sudah bersuami belum? Sudah. Wah, suaminya orang Jawa apa bule? Orang Jawa. Aduh. Bisane dudunyong ya, kayong terlat ya. Mbak Megan bersuamikan orang Jawa? Bener Pak Dalang. Puas? Maksudnya gimana? Ukurannya kan lain ukurannya. Ya Allah, cangkemnya. Asik. Wah. Sip. Angerana Landawis muni cangkeme ngono stop ya berarti. Airnya kena dijak ngedan lur pangan arek. Oh iya ya Mbak Megan ya. Iya Pak Dalang. Iya, saya juga salut dengan Mbak Megan. Oh iya, terima kasih. Sudah bisa bahasa Jawa, sudah bisa bahasa Indonesia lancar ya. Iya, belum begitu lancar Pak Dalang, ya. Tapi sambil belajar. Yang penting pokoknya ditanya bisa jawab. Sedikit-sedikit bisa. Harus belajar bahasa Jawa juga ya. Iya. Nah, terutama saya misalkan minat. Bahasa Jawa itu misalkan mentil gitu ya. Mentil. Mentil. Mentil itu apa Pak Dalam? Mentil itu istirahat. Oh, istirahat. Berarti sekarang saya lagi mentil gitu. Iya, lagi oh, mentil. Iya. Pak Dalang pasti ingin sekali mentil ya. Ingin sekali saya. Waduh. Ayo mentil sama saya yuk. Ayo. Kok pada ketawa semua? Enggak tahu dia enggak tahu soalnya. Mereka itu enggak tahu. Itu bahasa Jawa yang Jawa halus. Yang asli. Yang adiluhung sekali. Ya, mentil oh, itu. Ya, mentil. Ya. Juga kalau misalkan Mbak Megan itu pergi ke Jakarta itu harus bisa istilah Jakarta. Oh, gitu. Seperti apa Pak Dalang? Kerja keras itu ada bahasa istilah Jakartanya. Oh, apa bahasanya? Kentu gitu ya. Kentu. Kentu itu ya. Kerja keras. Kerja keras ya. Saya suka sekali kentu sama Pak Dalang. Iya, saya pasti ada semangat untuk kentu di sini. Iya, harus. Pokoknya nanti bisa mentil tidak apa-apa. Iya. Habis kentu mentil atau mentil dulu baru kentu itu? Iya. Tergantung kesepakatan. Perlu, ya. Bener sekali. Mari Mbak Megan sambil mentil kita nyanyikan sebuah lagu Jawa. Oke. Okay. Nah, ini sambil mengucapkan happy birthday to please apa jenenge? Ulang tahun. Please translate to English language. Guys, ulang tahun Bukasari yang ke-41. Please. Oh yeah, I would like to say happy birthday to Bukasari hari ini. Today. Today. Yeah.
And it's already been 41 years. 41, yeah, yes. Okay. Okay, so happy 41st birthday, Bogasari. Oke, aplaus. Orang ngerti, bu orang keprok. Ya. Coba mengatakan bahasa Inggris kepada audiens, nanti saya yang menerjemahkan. Oke, ya. Oke. Omong ya. Apa, Pak Jalang? Yes, pokoknya mengucapkan selamat apa-apa saja lah. Oh, yeah, oke. Okay. I wish your company much continued success. Nah. And I hope that people throughout Indonesia continue to enjoy your products. Yeah. And nggak, terjemahkan dulu, pelan-pelan dulu ya. Oh iya, yeah, iya, yeah. Pripon. Dia berharap agar seluruh penduduk Indonesia bisa berbahagia, enjoy it, dengan adanya Megan ini. Dan Mbak Megan berharap juga agar semua audiens itu bisa berbahagia dengan penampilan Mbak Megan. Teruskan. Oh begitu, oh iya. Wis kok nurut bae sing bayarin nyong gak ribut meneng. And then? And then I wish everybody here health and happiness. Hmm? And I hope that apa lagi ya? Yeah. And so on. I hope that you I hope that each of you. Dia dia berharap bisa menjadi istri seorang dalang gitu. Jadi dia berharap. Yonda. Itu salah itu Pak Dalang. Salah. Bukan cuma seorang dalang, tetapi, Pak Entus khusus. Oh, saya mana lebih khusus soalnya. Iya. Waduh, Megan, I love you. Malam hari ini it's too next, very 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 beautiful. Oh, thank you so much. It's a pretty woman. Oh, you're okay. So nice. Yeah. And your body is little body. Really? Little body? You don't think really? I have a big body? Little body, isi little gatel kelepon wedi ya. Omong apa? Bacur ke pusat. Monggo Mbak Megan, nembang nopo. Mungkin ngimpi bagaimana? Boleh? Ngimpi, boleh, boleh. Oh, yeah. Ngimpi itu berarti bahasa Inggrisnya adalah wadah aspal. Wadah aspal. Bahasa Inggrisnya apa? Ngimpi? Dream. Lah iya dream, kan wadah aspal. Nah, gendere diseroni. Enggak. Coba lihat para penonton. Sip tenanan. Memang sih dari Jakarta kalah ditekuk. Ya. Ngeng. Bawa dibawa di dulu ya. Ngamboro ing awang ngawang. Mateni bojoke hukume pira ya. Ana landang nganggur kayak kaya yang ana. Lanjut. Angalangut bebasan tanpa. Suaramu bagus sekali, Megan. Wah, terima kasih, Pak. Apalagi Dalam. Kalau didengarkannya sambil apa? Mentil. Mentil, ya. Sangat mentil, ya. Iya, sambil mentil nanti ya. Mendengarkan bagus. Belajarnya bagaimana kok bisa tepat sekali? Apa kamu ada dasar seni ya dari Amerika? Iya, memang dari dulu saya belajar menyanyi. Ada khusus untuk nyanyi special song? Maksudnya special style gitu. Iya, style. Dulu saya belajar lagu Arab sama lagu Seriosa. Lagu Arab? Iya.
Luar biasa. Pantus ini juga wujudnya seperti Arab ya? Iya, benar. Benar ya? Benar Pak Galang. Arab. Arab. Arab hati gena. Wah, luar biasa. Kamu juga ada turunan Turki ya? Itu gimana ya? Saya ada keturunan Lebanon. Lebanon. Iya. Masuk agama Islam itu sebelum ke Indonesia apa sesudah? Sesudah Pak Dalang. Wah, ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Iya, alhamdulillah. Sama-sama. Besok kita sama-sama di neraka ya, Mbak ya. Di neraka? Iya. Saya enggak mau ke sana kok. Ke sana dulu nanti baru ke surga. Oh, iya 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 iya. Dan yo. Jangan balik lagi ya. Iya iya iya, sip. Goblok. Ya Allah, dih ayam. Mbak Megan, Mbak Megan. Terima kasih sekali dengan adanya kamu masuk ke dalam wayang. Jagat pewayangan menjadi ramai ya Mbak ya? Ya, sama-sama. Saya yang terima kasih kalau boleh ikut belajar di sini Pak Dalang. Tidak hanya belajar Mbak. Apa Pak Dalang? Ya mencari uang lah, karena kau hidup-hidup. Meskipun saya tahu bahwa kamu keluarganya di Amerika adalah orang yang sangat kaya. Enggak juga sih. Saya di sana pas-pasan saja. Pas-pasannya di sana iya. Itu... apa namanya sugihnya di sini Mbak? Sugi itu apa Pak Dalang? Sugi itu kaya. Oh kaya. Karena orang-orang di Amerika itu selalu kentu jadi kaya, selalu kerja keras itu. Tapi di sini saya juga tidak pasang tarif atau harus yeah. Ada seberapa gitu Yonda. Ya yeah, yang penting adalah pelajaran. Nah, kerja keras tadi apa? Kentu. Nah, ya, okay. Habis itu mentil. Yeah. Mi pernyitari jaga ngumbar caca meriah untuk Mbak Megan. Langsung masuk langgam ngimpi nggih Pak nggih. Nggih. Ah, langsung masuk langgam ngimpi rebabe diseroni siter gampang. Nah, monggo saking buka suara. Kalau dari buka suara itu kalau istilah Amerika apa ya? Bahasa Inggris maksudnya? Iya, bahasa Inggris. With the vocal introduction. Introduction ya. Iya. Ah, siap. Saya sedikit-sedikit aja bisa bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris Pantus bagus sekali. Bukan cuma bahasanya. Iya, benar. Orangnya juga bagus. Iya, lumayan sih. Lumayan, dasmu gue lumayan. Kayaknya bagus-bagus. Pokoknya mentil saja, jangan ya, terlalu. Iya, saya juga akan terima kasih. Saya akan menganjurkan semua arahan kamu lah ya. Oh, iyalah. Nah, iya, saya nasihatnya terima kasih. Oh, saya jadi, juga berterima kasih. Saya berarti harus banyak apa tadi? Oh mentil, ya, ya benar. Biar mentil. Pertanyaan ini pentile sepi. Lanjut, langgam ngimpi, tajus. Sampai
kental dan semakin smart, semakin cerdas dan semakin baik, Megan. Amin, terima kasih Pak Dalang. Saya amat bangga dengan dirimu. Bener? Betul. Wah. Kalau seandainya saja pada malam hari ini rembulan mau mengatonkan dirinya. Mengatonkan itu apa Pak Dalang? Memperlihatkan dirinya. Oh gitu, terus? Melihat dirimu. Aku sampai kagum terhadap wajahmu, Mira. Oh, wah. Wajahmu adalah wajah lillati fatoro samawati wa ma fil ardh. Apa itu ya, Pak Dalang? Niat sholat sih, niat sholat. Oh iya, iya, iya. Kamu Islam-Islam saja ya. Iya, Pak Dalang. Gak usah masuk ke dalam konflik NU Muhammadiyah. Bener. Punya sembayang-sembayang. Bener. Menyuruh orang sembayang itu hukumnya dosa. Oh. Dosa ya? Dosa, wong lagi sembahyang kok disuruh. Nanti kalau sudah habis sembahyang baru bisa disuruh ya, makanya. Saya mentil saja. Iya, boleh. Tapi sembahyang enggak boleh sambil mentil loh, Megan. Kenapa, Pak Dalang? Ya enggak boleh bisa. Oh, mentil. Harus anu kentu berarti. Iya. Yang mau dongeng acarane setitik malah dadine akeh. Kamu baru tahu ya wayang model gini ya, kan ya? Iya, baru saja. Ya, ini kreasi Pak Entus. Iya, ini karangan saya sendiri. Oh, bagus sekali. Saya kalau menciptakan wayang mesti bagus-bagus. Namanya Subur sama? Sabar. Sabar. Iya. Oh, Subur gitu. Sabar itu slowly. Nah, gitu. Very important ya. Yeah, very important. Tapi saya ini enggak important, saya enggak important enggak. Oh really? Important penting dengan important Nathan Erickson itu lain. Oh I see, yeah, okay. Not Erickson. Not the same. Ya, yeah, ngomongin ini kayak beda, wong-wong ora pada weruh. Lanjut. Kata. Ayo maju mas, maju. Mimpi
Terima kasih Megan. Iya, sama-sama Pak Dalang. Kalau misalkan tadi banyak kata-kata saya yang menyakiti perasaan Mbak Megan, mohon dimaafkan ya. Oh ya, mentil saja. Oh ya. Tidak masalah Pak Dalang. Yeah. Saya juga minta maaf kalau ada yang kurang tadi. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Dalang. Apa itu ya Pak Dalang? Enggak, ini iler saya loh, melihat kamu kok bisa jeces gitu. Oh iya, no rasanya problem. Ingin ngeplok-ngeplok kayak itu loh. Ngeplok-ngeplok itu apa ya? Ngeplok itu mengacungkan jempol begini, ini ngeplok. Oh jempol, iya. Ngeplok, saya sangat ngeplok ke Pak Dalang. Iya. Nanti ngeplok-ngeplokan ya. Iya, sip sekali. Pelok barang. Ya, Nur Jamila, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, menyambut 41 tahun ulang tahun Bogasari. Selamat ulang tahun Bogasari yang ke-41. Semoga tetap jaya dan sukses selalu. Ya, tepuk tangan. Tahun wingi melu ya? Ikut bah, kemarin tanggal 2 Desember 2011. Wah, apa? Pantus okay. Mau gawe apa? Mars Bogasari itu tahun 2003. Jadi sudah 9 tahun saat ini. Oh iya. Yeah. Ngene, kowe tembangno ya. Nggih. Aku maca kitab Badai Husuhur karangan Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi dari Ubaidillah bin Smith. Urut-urutan Allah membuat makhluk. Wis tau maca ta? Sampun, Mbah. Urut-urutan Allah membuat makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad. Cahaya kebaikan dan cahaya terpuji Nur Muhammad. Yang kedua? Yang kedua itu tulisan Innallaha Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim, Gusti Allah Maha maring pangapura. Nggih. Ping telune? Lauful Mahfud. Ping papate? Arsy. Ping limane? Baitul Makmur. Ping neme? Swarga neraka. Ping pitune? Padang Mahsyar. Padang Mahsyar mau sing dirembuk Gunawan Wibisana karo Kumbakarna ya. Kala wau. Nggih. Krungokke. Nggih, Mbah. Nah, aja omong-omongan dhewe. Oh, mboten. Sinden-sinden iki melu mrene iki men ajaran-ajarane ditiru. Sing elek aja. Dadi kowe nek umpamane ngrungokke omongane Pak Entus iki padakno wae karo silite ayam. Oh, mekaten. Ya, yen mentu telek aja dipangan, nek mentu ndok gorengen ora apa-apa. Oh. Nalikane kowe goreng ndok kan orang ngerti to? Orang eling-eling yen ndok iki metune saka silite ayam to? Mboten. Nah iya, eling-eling mutah to. Sawise swarga neraka terus Padang Mahsyar. Terus jembatan Shiratal Mustaqim. Ping 8 ne. Allah menciptakan bumi langit dan lain-lainnya. Heeh, bumi langit terus srengenge, rembulan, lintang ya ana. Iya, Pak. Yo, dandang kula murwa bumi. Ya. Itu yang ngerwayangane Pak Entus aja kaget, ora kudu nganggo limbukan. Sabar subur kowe inspirasine wayang Lupit Slendeng. Oh iya ning wayang santri Kang. Pati Sengguni duweni prinsip. Prinsipe pokoke Wahyu Makutarama ora bisa manjing maring negara Ngestina. Sing penting pokoke aja mlebu ning Pendhawa. Solusine loro jago bayaran. Preman-preman. Preman bayaran. Iya. Dibayar Pati Sengkuni. Iya. Kon ngamuk ning pesantren Kutarunggu. Wah, 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 wah. Wah, wah, kawan-kawan, kawan-kawan. Kandangnya orang-orang aku
nganggo tekene dhewek yo.